teman-teman Kids Adventure IMTV. Gak kerasa ya, udah weekend aja nih. Weekend kayak gini, enaknya kita jalan-jalan gak sih? Nah, pas banget nih. Kita mau ajak teman-teman jalan-jalan ke tempat yang seru banget loh pastinya. Coba tebak, kemana hayo? Betul banget. Kita akan jalan-jalan ke desa wisata Kandri nih teman-teman. Wah, seru banget ya pastinya. Eits, tunggu dulu. Tapi sebelum ke desa wisata Kandri, kami akan ajak teman-teman semua mampir dulu ke SMP 22. Ada apa ya di sana? Yuk ikuti keseruan kita. Tentunya hanya di Kids Adventure IMTV. Jalan-jalan ke Gunung Pati. Cakep. Lihat pemandangan naik pedati. Cakep. Di sini ada Zaki dan Shakila. Hari ini kita berada di SMP 22 Semarang bersama grup IMTV. Hai, kita bersama kakak-kakak dari Ampala. Kita mau ice breaking. Maka nggak usah di. Oke, nggak usah dikerjakan. Oke, contoh ya. Tangan kiri di atas. Yo, tangan kiri di atas. Ya, pintar berarti. Laksanakan tangan kiri di atas. Nah, itu tangan kiri mana? Tangan kiri mana? Ayo. Laksanakan tangan kiri turun. Laksanakan tangan kanan di atas. Tangan kanan turun. Ayo, salah. Laksanakan tangan kanan turun. Laksanakan semua tangan di atas. Semua tangan turun. Ayo. Belum makan ini pasti. Udah. Mas, sudah makan? Udah. Dor. Oke, yang salah dihukum enggak berani. Dah. Dah. Masih nanti kecebur air. Satu. Lanjut. 8. Dor. 7. Ya, pintar. 7. 11. 11. Terus? 12. 13. 14. 15. 16. 17. Oke. Pokoknya, tapi harus semangat loh. Masuk rasi. Oke. Sebelum berhitung, konsentrasi kalian biar tidak pecah ya. Oke, seperti tadi, kalau ada kata-kata laksanakan, gak usah dilaksanakan. Ayo, tangan kanan di atas. Lah. Laksanakan tangan kanan di atas. Laksanakan tangan kiri di atas. Laksanakan tangan kiri turun. Tangan kanan turun. Ayo. Ini cepet ya. Laksanakan tangan kanan turun. Laksanakan tangan kiri di atas. Laksanakan tangan kanan di atas. Laksanakan semua tangan turun. Oke, capuk tangan. Ah, salah semuanya. Masih di Kids Adventure. Yuk kita pergi ke peternakan maggot dan ayam yuk. Ayo. Sekarang Zaki ingin melihat ayam kalkun. Ayo teman-teman. Kenapa ada pasir? Wow. Wah, seru nih teman-teman. Zaki dan Shakila ikut bermain dengan teman-teman di SMP 22. Terus ada apa lagi ya di SMP 22 ini? Katanya ada pembudidayaan maggot. Ada yang tahu gak sih maggot itu apa? Nah, maggot merupakan larva dari jenis lalat black shoulder fly BSF atau
Hermetia ilucens yang awalnya berasal dari telur dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Tubuh maggot berwarna hitam dan sekilas mirip dengan tawon loh teman-teman. Nah, teman-teman, kita mau menanam padi di desa wisata Candi. Dan setelah tadi main-main dan melihat budidaya maggot di SMP 22, saatnya saya ajak teman-teman untuk belajar menanam padi. Yeay, seru banget deh pastinya. Udah pada tahu belum kalau di desa wisata Candri itu ada di mana ya lokasinya teman-teman? Nah, ternyata desa wisata Candri ini terletak di Kecamatan Gunung Pati. Desa wisata Candri memiliki beragam potensi wisata loh teman-teman. Di desa wisata Candri ini kita dapat melakukan berbagai kegiatan loh teman-teman, seperti melukis caping, menanam padi, outbound, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Wah, seru banget ya pastinya teman-teman. IMTV. Aku Akila dan saya Hani. Saat ini kita berada di Desa Wisata Candri. Kita mau menanam padi. Ikuti kita terus ya. Bye bye. Padi atau disebut juga dengan daud. Oke, ayo ikuti. Ini caranya. Ayo ikuti kita. Ini caranya. Tangannya gini, tangannya gini. Yang gini, yang kiri. Yang kanan ngambil. Ngambil. Yang kanan tangan ke mana? Gini. Miring ya, tarik miring ya. Tarik miring. Tarik miring kayak gini. Nah, terus kalau udah dikumpulin pakai tangan kiri. Ya. Ya, gak kebanyakan ini. Ya ini, kamu gini aja. Ini yang gampang ini. Gimana? Nah, jangan gitu, larinya gini. Gimana? Gini. Nah, tarik ya. Gini. Nah, tarik aja. Ya. Ya, tarik. Takut putus. Enggak putus. Gini. Ya, terus. Gimana? Lagi. Ya. Tarik lagi seperti ini. Tarik. Pakai. Tariknya miring. Gini. Aduh, nyemplung. Ayo. Kak Honi. Ini tolong angkatin. Nah, ini Niko. Ya. Ini celanaku. Oke. Pintar ya. Udah ya. Terus.
sampai tangan kiri penuh. Sampai. Kalau sudah. Ah, tolong. Tangan kanan nyabutnya begini. Gini. Biar gampang, teman-teman. Ini. Nyabutnya begini. Dikumpulin pakai tangan kiri kayak gini. Ya. Setelah banyak, dikasihkan begini. Dikasihkan gini. Air, Dik. Ya. Dikasihkan biar air habis itu, Dik. Bersih. Ininya. My God. Aduh, takut ya Allah. Ini terus. Nah, ini. Udah dikumpulin. Titik. Ya, taruh di sini di pinggir enggak apa-apa. Di sini. Di pinggir. Setelah ini ikuti kita lagi ya. Kenapa dipotong ujungnya seperti ini? Satu, yang pertama biar rapi. Nanti yang kedua tumbuhnya biar sama. Yang ketiga satu, untuk mengurangi penguapan, jadi penampang daunnya dikurangi. Gimana bisa tadi? Gimana? Bisa. Enggak. Pegang begini. Gini. Tarik gini kan, Pak? Suki-suki lewat. Kita tarik aja. Ada yang kidal ya? Ada yang mana, Pak? Oh, ada yang kidal. Kalau kidal, dipegang semua pakai tangan kiri seperti ini. Kalau kidal? Ini ya, pegang ya. Kalau sudah dipegang, kita potong ujungnya sedikit. Satu, supaya biar rapi. Yang kedua, supaya tidak layu. Untuk mengurangi penampang daun, supaya tidak terjadi penguapan. Ya. Kalau terjadi penguapan? Kalau terjadi penguapan, nanti dia akan layu. Karena dia ini belum siap mengambil air, mencuri makanan, ini sudah terlalu matahari. Jadi kalau terlalu banyak penampang daunnya, nanti dia akan layu. Sini, sini. Jadi caranya sudah begini, dipegang seperti ini tadi, terus ujungnya dipotong. Sedikit dikurangi. Bisa? Bisa. Bisa. Kalau sudah, teman-teman, ini menanam padi itu yang paling bagus itu satu. Apa satu itu? Apa itu? Satu. Di kameramen. Satu. Satu. Ya. Yang paling bagus itu satu-satu. Tapi ada hal, kalau dia mati, nanti kita harus ganti. Itu kekurangannya. Maka maksimal menanam padi itu paling banyak itu tiga. Tiga. Jadi kalau nanti ada satu mati, masih ada dua. Kena hama satu, masih ada satu lagi. Ya. Kalau mati semua? Kalau mati semua harus kita ganti. Ganti ya. Pakai apa? Ya ganti tiga lagi. Ya. Jadi teman-teman, padi itu kita kalau kita tanam maksimal tiga, nanti dia akan bergerombol menjadi 36 batang. Padi itu istimewa karena padi itu berkembang biak dua kali. Satu, berkembang biak secara vegetatif, dia dengan rhizomanya atau akarnya, dia nanti ini setelah tumbuh, dia akan berkembang biak banyak menjadi 36 individu baru, ya. Jadi nanti dia akan bergerombol.
Setelah itu nanti dia akan berkembang biak lagi secara generatif atau dengan kawin. Karena dia akan menghasilkan bunga, di dalam bunga ada putu dan bidang sari, maka dia akan menjadi satu, nanti dia akan menjadi padi itu sendiri, itu secara generatif. Ya, jadi padi itu istimewa, dia berkembang biak dua kali. Nah, kalau menanam padi teman-teman, jaraknya adalah kira-kira satu jengkal. Kira-kira satu jengkal berjalan mundur-mundur. Ya, gitu ya. Kok kulitnya sudah aku? Jadi teman-teman, mundur. Paling banyak kita ambil tiga. Kemudian jaraknya mundur. Satu jengkal kira-kira. Nah, cara memegangnya seperti ini teman-teman. Pegang seperti memegang pensil. Ambil tiga dulu ya. Bisa memegangnya seperti ini. Segini? Jadi di atas akarnya. Seperti memegang pensil. Ya, gini. Tiga ya. Tiga kenapa? Biar kita paling bagus itu satu. Tapi kita tiga karena apa? Kalau satu nanti mati, kita harus ganti. Makanya kita tiga-tiga ya. Ambil tiga-tiga. Pegangnya seperti pensil seperti ini. Sudah bisa? Seperti ini. Nah, sekarang kita bungkuk. Bungkuk. Nanti teman-teman yang masuk itu sampai pergelangan tangan. Jadi tidak kotor semua. Ya. Coba dimasukkan. Nah, sampai berdiri. Enggak bisa berdiri. Masa. Nah, bisa ini tembus. Saya sungkan. Bisa enggak? Ya. Bisa berdiri. Turun satu langkah. Turun mundur satu langkah. Kira-kira satu jengkal ditanam di dagangnya. Ya. Kalau benar, nanti pergelangan tangan sudah berdiri. Sip. Oke. Terus. Enggak usah dikira-kira aja, enggak usah dikilani. Kira-kira aja. Kira-kira aja. Jadi. Ini masih banyak ini. Ini bagus ini. Ini bagus nih. Nanti dipegang. Nih, masih banyak. Astagfirullah. Kenapa tanamnya juga, Bang? Nih. Masih banyak. Aduh. Hancur. Susah. Aku duduk. Ternyata enak makan ya daripada jadi petani ya. Susah ternyata jadi petani ya. Ya, apa? Nah, teman-teman, sekarang kita sedang tandur padi. Tandur, tanam sambil mundur. Yuk ikutin kita teman-teman. Hei teman-teman, di desa wisata Kandri ini kita bisa belajar nanam padi loh. Nandur, singkatan dari menanam sambil mundur. Nah ini nih yang paling seru deh kayaknya. Soalnya kita bisa main lumpur sepuasnya. Coba itu lihat, ada Zaki, Syakila, Hani dan Akila sedang keasikan menanam padi. Yeay! Gimana Kak Hani perasaannya? Wah, ternyata susah ya menanam padi. Kita harus terima kasih kepada Pak Tani. Terima kasih Pak Tani. Menurut Bapak, apa sih yang harus dilakukan generasi muda ini agar bisa lebih mencintai lingkungan? Jadi, kalau kami sebagai warga Kandri, sebagai orang tua,
mengajari anak-anak. Makanya kita di Kandri ini membuat paket-paket wisata dari mulai anak-anak PAUD, TK, SD itu biar mulai awal kenal dengan lingkungan dan senang terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi nanti semenjak dewasa dia akan lebih akrab dengan lingkungan yang ada. Nah itu kita beri pelatihan-pelatihan tentang pertanian, tentang pengenalan lingkungan, kayak di kantinnya ada sendang-sendang yang perlu dilestarikan, ada tempat-tempat situs-situs seperti Lumpang itu juga kita perkenalkan agar kita lebih mencintai, lebih menghargai kepada sesama, termasuk apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Jadi nanti dewasanya kita selalu saling kasih, saling menyayangi, saling mengasihi. Itu yang generasi muda yang akan datang. Dengan adanya kita membuat paket-paket untuk pelatihan-pelatihan mulai dari prasekolah. Nah itu yang nanti harapan kita biar dewasanya bisa mencintai lingkungan. Untuk Bu Rini bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau di SMP Negeri 22 Semarang ini kita kan tahu permasalahan yang paling berat di Kota Semarang salah satunya adalah sampah. Nah, sampah ini bagaimana anak-anak muda, generasi muda ini bisa mengelola sampah supaya tidak semuanya dibuang ke TPA jadi barang, itu dimulai dari awal, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Setiap keluarga kan pasti menghasilkan sampah. Sampah-sampah dari keluarga itu biasanya sampah organik. Supaya sampah organik itu tidak menambah banyak timbulan sampah, akhirnya kita diajari, kita berikan edukasi untuk mengolah sampah, salah satunya yaitu dengan budidaya maggot. Maggot ini adalah pengurai sampah organik yang luar biasa. Jadi sampah-sampah organik ini bisa diberikan kepada maggot, kemudian maggot itu nanti hasilnya bisa untuk pakan ikan, pakan ternak, ada ayam, ada burung dan sebagainya, sehingga masalah sampah organik ini berhenti sampai di lingkungan terkecil di dalam lingkungan kita atau di keluarga atau di sekolah kalau di SMP 22, sehingga mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Dan dengan demikian anak-anak dari SMP Negeri 22 khususnya di generasi muda ini sudah berlatih mengelola sampah dari lingkungannya, begitu. Terima kasih. Nah, demikian tadi wawancara kita kami bersama Pak Mas Duki dan Bu Rini. Tetap di Kids Adventure. Nah, demikian tadi petualangan kami di SMP 22 dan di Desa Wisata Kandri. Sampai jumpa di Kids Adventure berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi host di Kids Adventure, silakan bergabung di